lumayan ya penghasilan parkir hari ini. Rame. Banyak. Oke lah. Waduh. Tumbenan nih gua sepi nyusut banget ini, biasanya enggak dapat segini gua. Banyak. Ini dapat 20.000. Gara-gara apa baru lu jadi nyusupin penghasilan gua nih? Kurang ajar lu bang. Sama lu bisa bangun nih bang. Baru dapat 10.000 dulu. Hah. Kasihan amat ya. Tanda lah. Kalau lu gak udah dapet 75. Pelanggan gua malik, so lu diambil terus sama dia. Lama-lama kurang ajar juga ini yang baru. Jangan dikasih cetak bang ya. Oh iya bang. Oke ya. Aman sih dimainan bang. Oke maka. Kampret lo. Kenapa bang? Bisa enak ya buka parkir di sini. Sana gimana bang? Kan gua udah buka di sana. Kenapa lu berani di sini buka? Ya namanya juga sama-sama cari rezeki. Cari rezeki, cari rezeki. Lihat-lihat dulu orang. Lihat gimana? Kan sama. Ini pelanggan gua kesini semua. Lu tarik. Iya. Punya gua sepi. Ya kan sama cari rezeki bang, cuma manggil-manggil doang mereka yang mau. Ya udah masuk bagian gua, kenapa lu cabut? Masuk di mana lu di sini? Masih di sini. Huh? Belum masuk, saya cuma manggil doang lah, wah tempat diri saya yang di luar. Aduh. Hei, kenapa lu? Jangan dikasih gini dong. Kenapa? Hah? Yang lagi lima gua nih. Hah? Buset, jagoan. Hah? Berarti lah. Berarti yang gimana? Ini sebab apa? Kok urusan yang gak diberesin kayak gini nih? Bangkrut gua. Kata yang ngarang. Ini cuma mencari jerki lah. Mantap. Ini lo anjing. Eh, ini kan mau mencari jerki di sini. Pakai lo rebut lo. Satu sama-sama cari jepit kita parkiran gua rebut sepi gara-gara lu ya itu bukan selalu itu mah bu gak pernah pake gimana lu mandi lu itu kenapa? Mas, bentar dulu emang kenapa? Hah? Emang kenapa? Ini ada apa bang? Gak usah tanya dulu jangan dulu mas. Bang, iri. Udah bang, jangan ribut-ribut bang. Udah. Ya kalau kamu gak mau ribut, guys. Aja. Udah. Masih main kasar aja maksudnya. Udah bang, yang pakai emosi bang. Tuh, udah bang. Udah bang, ini belajar bang. Kesel banget lu kaki gua diributin mulu sama dia. Udah bang, santai aja. Bang, udah. Awas lu. Bang, udah mending sabar aja. Emang mungkin hari ini bukan rezekinya abang yang paling terbit sini, tapi kan nggak tahu besok. Ini udah seminggu gua gini sepi ini gara-gara dia ini. Kalau bukan dia, gua dapat duit banyak sekarang.
Iya bang, sekarang mungkin rezekinya dia di ya bang. Nanti besok-besok insya Allah. Suruh siapa tuh buka di sana tuh? Udah sekarang abang. Iya, tenang di sini. Rezeki mah nggak bakalan ketuker bang. Saya jamin. Ya udah. Ya bang ya. Ya, udah tenang ya. Saya lanjut mau ke wisata ya. Ya.